8 Desember. Teman-teman FPI dibantu warga naikkan pasir untuk bangun rumah. Alhamdulillah respon masyarakat, masya Allah, masyarakat berbondong-bondong membantu kita untuk naikkan pasir. Hari ini 28 Desember 2021, beli batako untuk bedah rumah. Bang Ambon, masya Allah. Tegak ngamuk iku. Saudara Islam bersama Bapak Sunam. Beliau ini salah satu pengungsi yang rumahnya di sini, Pak, sudah hilang terdampak oleh erupsi Gunung Merapi. Ini Semeru. Ini rumah Bapak dulu di mana, Pak? Ini. Oh, di sini. Sekarang hilang. Hilang. Rumahnya hilang sama si Bapak. Sunam ya. Bapak yang sabar, Pak, ya. Di balik bencana ini kita ambil hikmahnya, Pak. Mungkin ini teguran dari Allah buat kita agar kita bisa selalu mengingat Allah, Pak, ya. Bapak yang sabar, insya Allah Allah berikan Bapak umur panjang kesehatan, Pak, ya. Bapak Sunam, ya. Nanti kalau Bapak butuh apa-apa bisa hubungin kami, relawan dari Front Persaudaraan Islam, Pak, dari FPI. Kami anak buahnya, apa ini, pengikut-pengikutnya Imam Besar kami, Habib Rizik. Doain Imam Besar kami, Pak, ya, biar beliau selalu memberikan kesehatan, Allah jaga. Amin. Ini kami dari Kalumpama, Bapak, ada keperluan membersihkan, minta ada rumah Bapak atau keluarga Bapak atau ada sumur yang ingin dikuras, dibersihkan, silakan Bapak hubungin kami dari relawan Front Persaudaraan Islam. Baik, nanti Bapak tinggal hubungi kami Bapak, saya sendiri dengan Ali Al-Habsyi, Bapak bisa hubungin, minta tolong bersihin rumah atau sumur yang Bapak ada dalam atau warga-warga lain, Bang, yang butuh bantuan kami, kami siap untuk bantu. Karena penderitaan Bapak adalah tangisan buat kami. Penderitaan semua pengungsi korban adalah tangisan buat kami. Kami akan bantu, Pak, insya Allah. Kita doain, Pak, ya. Insya Allah Bapak umur panjang sehat. Sabar, Pak, ya. Terima kasih. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan dari kaki Gunung Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Pak. Takbir, Pak. Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahu Akbar.